Jadi gini. Jadi gini guys, ini kormanya gitu. Wah, itu Bu Siska ya? Gibah sih, asli gue ngasihin orang susah banget. Ngomongin orang gitu, ya, kayak lah dia tuh kok bajunya gitu gitu iya, tuh paling nggak bisa ditahan karena lingkungan pertemanan gue tuh luar biasa tuh kayak ngomongnya gitu. Karena gue nggak suka ngomongin gitu, tapi kayak kalau misalnya sekelasan gitu kan? Enggak, lebih kayak ke sekelilingnya gitu kan zina kuping juga kita nggak dengar, jadi kayak tidak Allah gitu. Setuju sih gue. Iya. Lu udah pernah nyanyi waktu belum masa? Udah, gue disuruh azan dulu. Jahat banget, gue belum buka disuruh azan. Terus, aus gak? Aus sih. Soalnya kan kalau azan kan kayak Allah, terus orang sebelah minum. Gue belum buka nih, mas udah minum mas gitu ya. Iya. Gue sih malah gak pernah, gue malah seneng kalau nyanyi puasa karena buat gue tuh tenggorokan gue merasa kayak gak ada obstacles gitu loh, kayak gak ada bekas santan, gak ada bekas makanan nasi goreng nyangkut gitu, kayak bersih aja gitu kalau puasa. Jadi gue ngerasa prima-primanya malah kalau lagi Ramadan nyanyi tuh kayaknya suaranya lebih maksimal gitu rasanya, apalagi waktu lagi puasanya. Kalau setelah bukanya mah sama aja. Dia kan gak suka kolak pisang, kalau gue suka banget kolak pisang gitu. Dan mulai tahun lalu gue dikenalin sama sahabat gue ini makan kurma keju. Oh my god, jadi kurma dalamnya pakai keju, iya kan? God damn. Itu jadi gini. Jadi gini guys, ini kormanya gitu. Wah, itu Bu Siska ya? Terus nih korma, abis korma itu dipotong di tengahnya gitu, terus dimasukin keju gitu. Terus kayak dibenyek-benyekin dulu gitu biar kejunya kayak nyaru. Terus kayak langsung disantap dengan indah. Cobain, sumpah cobain. Kurma dan keju, bam. Coba. Kayaknya semua jaga kesehatan waktu puasa tuh dimulai dari sahur yang benar sih menurut gue. Sahurnya nggak terlalu banyak, pas. Terus kayak gue sih minum, pasti selalu minum kayak vitamin C gitu. Kayak air harus banyak banget sih. Iya. Yeah. Soalnya kita juga takutnya dehidrasi apa segala macam. Intinya sih nutrisi yang pas. Pas, jangan berlebihan juga sahurnya. Karena gue pernah tuh sahur berlebihan, gue jadi sakit men. Sakit, bener sakit, sadarnya sakit perut kayak yang, wah nggak enak deh puasa nggak enak. Jadi kayak pas aja gitu. 2 bulan. Waduh, Dek, itu mah enggak. Enggak tahu. Seingat gue dari SD sih, kalau SD. Karena gue SD. TK gue masih setengah hari. Ya belum itu puasa lah. Ya. Wow, gue TK. Sehari. Terus tuh. Ya, karena lu lah kakak-kakaknya. Si, udah pada kan, udah pada full malu. Kalau gue SD, karena SD gue SD Islam, jadi kayak emang harus puasa. Malu. Malu. Ya batal sih pernah kayak lagi kayak TK gitu lagi kayak lagi zuhur kan biasanya kita sholat zuhur di sekolah kayak kumur-kumur kayak masuk kayak gitu masuk. Kan masih lo gitu gue yakin lo iya karena gue juga dulu pernah waktu SD kayak gitu kayak kok enak gitu SD zaman dulu tuh nggak ada AC lo tau panasnya setengah ya, mati buset wudhu mau mandi rasanya air tuh kayak keran tuh buat motor ini tuh kayak gitu bener. Kita kalau buruk-buruk biasanya jarang bareng. Iya. Sendiri-sendiri ya. Sendiri aja. Cuman kita dan Tuhan yang tahu lah kalau itu mah.